Okay, hello, hai. Assalamualaikum. Datang ke lagi channel aku. Okay, kali ni seperti tajuk di bawah lah, kita nak bincang pasal sambung belajar ataupun bekerja lepas SPM ni. Lepas SPM lah, pelajar-pelajar lepasan SPM kan. Okay, sebab mungkin kalau baca berita, tengok kan ada pelajar dah macam tak nak sambung belajar. Ha, macam nak. Mungkin sekarang ni banyak boleh buat duit dengan media sosial kan, online punya content creator dan sebagainya. So mereka minat dia pada, lebih pada benda itu semualah. Tapi perlukah mereka sambung belajar ataupun terus bekerja, ataupun you know, buat duit dengan online yang sekarang ni lah tengah digembar-gemburkan sebagai boleh jadi kaya dan berjaya. Okay, mungkin pendapat aku lah, ni dari segi pendapat aku lah kan. Pendapat aku tak sama dengan pendapat orang lain, dan apa yang aku fikirkan tak sama dengan apa yang orang muda sekarang fikir. So, tapi pendapat aku lah dari segi, sebab aku ni bekerja dalam bidang IT, dan sebelum benda ni jadi boom kan, content creator ni dan sebagainya ni jadi kata satu yang fenomena, aku dah mula dah start lah kan. Aku dah ada YouTube sendiri, aku dah ada semua media sosial, okay. Aku ada account, so cakap je apa pun. Sebagai orang IT kena tahu pula teknologi tu kan, so kena ada lah account dan juga tahu guna benda tu. Okay, dari segi macam mana cakap, dari segi kebaikan dia mungkin lah. Okay, bila kalau tak sambung belajar, aku cerita dulu eh. Kalau tak sambung belajar, kau akan belajar dengan hidup lah. Itu je lah. Dan kehidupan tu sebenarnya lebih struggle daripada belajar dekat universiti sebenarnya. Nak tahulah kan. Kalau tak tahu, nah aku nak beritahu pula. Sebab dah merasainya. Kemudian mungkin kau tak ada, mungkin tak ada hutang, mungkin tak ada hutang, okay, mungkin tak ada hutang. Apa lagi, itu dua lah yang mungkin yang selalu nampak lah. Sebab bila sambung belajar, ada, nak ambil degree tak ada duit kan, kena ada apa tu, loan PTPTN lah apa sebagainya kan. Tapi bila kau bekerja terus, okay, kau terus dapat gaji, kau ada pendapatan. So benda tu macam kau nampak lah lebih senang dulu, dan then isu lagi lepas belajar gaji sama je standard dengan budak SPM. Itu pun ada yang diceritakan dalam komen-komen media sosial sekarang. So bagi aku ni pro and con lah. Sebab okay, dia sebenarnya kalau katalah semua belajar yang bersukus yang cemerlang ni tak sambung belajar, nanti kita akan kehilangan pakar-pakar, ataupun mungkin kita perlukan individu yang bijak-bijak ni untuk membuat keputusan dan sebagainya kan. So Malaysia akan kehilangan menu dia tu semua. Tu kalau tak sambung belajar. Okay, kalau semua sambung belajar, kita pula terlebih over qualify lah, maknanya ramai sangat ni kan. So macam sekarang ni pun berlaku sebenarnya, kerja je limit, kau tak ada lah limit lah, tapi yang minta je ramai, yang lepasan diploma, ijazah, master, PhD kan, ramai kan, ramai macam pisang goreng. So mereka ni terpaksa bersaing sama sendiri, dan akhirnya kos gaji dan sebagainya jadi down lah. Murah maknanya bila terlalu ramai, gaji mereka pun akan, kata majikan ni pun ramai kan. So dia orang ada option lah, siapa yang nak ambil lah. So dia orang tak kisahlah, tak fikirkan nak naikkan gaji sebagainya kan, sebab terlalu ramai. So bila dah jadi macam tu, timbullah isu yang sambung belajar ni dengan yang dia ada degree, ada diploma ni, dengan yang tak sama belajar ni, gaji dia sama je lah, basic kan, starting sama. So itu yang berlaku sekarang ni. Ok,
Okey, sebelum nak ulas lebih dalam pasal benda ni, okey, aku cerita pengalaman aku sikit lah. Sebab bila cerita pengalaman ni, orang akan faham lah kenapa aku nak bercerita pasal ni. Sebab aku ni dulu masa lepas SPM, aku tak terus belajar. Masa zaman aku tu tahun 95, aku habis SPM 96. Universiti tak berapa banyak. Universiti awam adalah semualah. Universiti swasta tak banyak. Masa tu ada satu dua kot, itu macam Stanford College semualah. Yang lainnya universiti awam. So masa tu zaman tu ITM, UTM tak wujud lagi. So pada keputusan yang selalu yang cemerlang tu pergi universiti lah. Yang tak cemerlang tu selalu masuk, kurang, bukan tak cemerlang lah, kurang cemerlang tu ada yang ITM. Sebab masa tu dia institut lagi, dia belum universiti lagi. Dan get marah, apa lagi ada masa tu. Itu je lah politeknik kan. Okey, zaman aku tu susah nak sambung belajar. Sebab aku ni hanya lulus cukup-cukup makan je. Dan syarat utama macam nak kredit maths tu dia tak capai. So aku minta universiti memang semua reject. Walaupun aku dapat lebih dari 5 kredit dan grade 2 masa tu, tapi aku tak dapat nak sambung belajar. Okey, macam-macam aku minta semua tak dapat. So apa, aku terpaksa kerja lah. Sebab aku terpaksa kerja masa tu kan, zaman tu. And then masa tu aku first time lah tahun 96 tu habis SPM. Sebenarnya aku dah kerja dah, aku tak duduk rumah melepak, tak ada lah. Macam sekarang, budak-budak sekarang ni ada yang jenis yang habis SPM je duduk rumah kan, melepak dulu kata nak enjoy. Tak ada, aku habis SPM je aku kerja. Aku ingat lagi masa tu aku kerja dekat Paksen Melaka, Paksen Bandar Hilir. Itulah kerja pertama aku yang secara sah lah. Ya, secara tak sah tu maknanya masa zaman sekolah tu ada lah kan. Kerja part time, kerja sambil-sambilan, kerja masa cuti. Tapi itulah. So aku kerja dalam Paksen tu, terus kerja. So masa tu penat lah kerja ni kan, banding belajar kan. Masa tu sedarlah di bahawa belajar ni lagi seronok daripada kerja. So tapi tak boleh buat apa sebab aku tak boleh sambung belajar kan. Keputusan aku tu masa tu tak diterima oleh mana-mana universiti awam. So aku terpaksa kerja kan, kerja setahun macam tu. Dan berapa tahun lah lepas tu, aku 97 tu aku dapat offer kerja dekat KL sebagai kerani bank lah, finance company. So aku start merantau lah. 97 tu aku dah start merantau ke KL, kerja dekat Jalan Dawangi. Kalau nak tahu Jalan Keuangan tu, Keuangan Industri Berhad. Dia anak syarikat bank industri. Dia bank industri sekarang ni dah jadi bank pembangunan dah aku. Okay, itulah majikan pertama aku. Okay, anak syarikat bank industri Malaysia. So aku kerja sebagai kerani junior clerk, junior clerk ataupun data entry lah. Kalau orang IT banyak zaman aku tu, zaman sekarang ni dia panggil data entry. So kerja aku pertama itulah. Kerja aku masa tu setiap hari pandang depan, duduk depan PC. Sebab aku dapat kerja tu sebab aku masa lepas SPM tu mak aku ada bagi suruh pergi kursus komputer. Masa tu komputer tu macam bukan macam sekarang kan, semua orang tahu guna kan. So kena pergi kursus, kursus Word, Excel semua kan. So komputer, basic komputer dan Lotus 1, 2, 3 apa lagi lah, semua pakai konsol masa awal-awal tu. Sebab aku ada atas BCJS komputer tu. Okay, so aku dapat kerja dekat kewangan industri tu, bank industri kan, syarikat bank industri tu. So kerja aku hari-hari check orang bankrupt punya status dengan hutang FIS dengan basis dia panggil lah. Masa tu sistem orang tu. Sekarang ni yang apa tu, yang guna untuk check tu lah, yang kalau kau buat loan tu kan, apa tu, apa dia panggil lah, Citos. Macam Citos lah. Zaman tu dia panggil basic FIS lah sistem yang kita guna tu. So tapi untuk buat benda tu dia guna terminal loh. Dia bukan web page, dia bukan
sistem yang ada UI atau dia web based, dia terminal sistem, dan dia dial ke server tu pakai dial out, pakai talian telefon. So kita akan dial dulu kan, macam modem, makan modem. So itulah kerja ada kait dengan IT masa tu. Dan dari situlah aku mula minat dengan IT, dan akhirnya aku ambil diploma dalam bidang IT lah. Tapi sebelum diploma tu aku terpaksa ambil pra science lah, ambil July paper supaya nak boleh melayakkan aku dapat ambil diploma. So itulah. Tapi aku bekerja dulu, habis-habis bekerja dan rasa susah nak bekerja, termasuk kerja office sebenarnya tau. Kerja office duduk je kan, tightnya. Tapi rasa macam seksanya bekerja, seronok belajar. Masa tu baru rasa seronok belajar, sebab masa zaman sekolah tu fikir nak habis, belajar habis kan, kononnya kerja tu lagi seronok. Tapi sebenarnya belajar tu lagi seronok daripada bekerja. So pendapat aku tu lah, sebenarnya kalau boleh belajar, belajar kan. Waktu muda ni lah nak belajar, nak rasa kehidupan, you know, kehidupan belajar tu sebenarnya seronok kan. Kalau korang dah bekerja, kau akan faham lah, sebab dia jadi satu kenangan untuk kau lah. Masa nanti kau dah kerja, dah dewasa, dah berkeluarga, at least kau ada satu kenangan. Belajar ni sebenarnya sesuatu yang separuh daripada kesusahan hidup lah, separuh. Maksudnya kau tak terus-terus pergi susah hidup, pergi kerja kan, menghadap bos, menghadap klien dan sebagainya kan. Tapi kau belajar separuh daripada hidup dulu. Kau belajar berdikari, belajar duduk asrama, duduk apa tu, makan maggi, duduk. And then fokus kau belajar masa tu kan. Sebenarnya satu yang menyenangkan sebenarnya sama belajar ni. Kepada adik-adik yang fikir kata kerja ni seronok, kau cubalah kerja dulu. So pada yang, bagi akulah, pada yang mampu sambung belajar, boleh sambung lah. Okay, pada yang mampu lah, mana yang layak tu, sambung belajar. Pada yang tak layak tu, kalau nak belajar juga, itulah cara lain lah. Ataupun bekerja, bekerja pun belajar juga kan. So tak salah lah. So pada yang tak rugi lah, tak rugi sama belajar ataupun nak bekerja pun tak rugi. Dia masing-masing dia ada cara belajar sendiri. Kalau kau bekerja, kau belajar dengan pengalaman. Okay, pengalaman hidup, pengalaman bekerja. Dan kalau kau sama belajar, kau akan belajar cara yang formal lah, lebih formal. Kalau yang macam kerja ni, dia belajar macam tak formal kan. Macam aku belajar macam bab meniaga, bab sebab masa awal aku jadi salesman tu, atau sales assistant ke salesman. Lepas tu aku belajar, aku tahu macam mana perasaan jadi cashier. Aku pernah jadi cashier kan. Lepas tu aku pernah jaga kaunter, menghimat pelanggan. Aku tahu macam mana kan nak mengadap orang, mengadap manusia macam-macam ni. So benda-benda tu menjadikan aku manusia lah. Kau baru sedar lah bahawa kau akan jumpa macam-macam manusia, macam-macam perangai, dan merasa diri macam kadang-kadang yang jengkit-jengkit pun adalah, yang marah, yang baik pun ada kan. Aku pernah lah sekali je dapat tips lah, tolong angkat barang kat shopping complex, korang punya barang. Lepas tu hantar kat kereta kan, dia minta tolong. Lepas tu dia bagi tips, walaupun tak banyak, tapi dihargai lah kita ada juga orang yang macam tu. Walaupun kat Malaysia ni susah nak dapat yang jenis suka bagi tips ni, kalau kita tolong. Macam kat hotel pun sama kan. Kalau kat luar negara tu, kalau yang kaya-kaya tu selalu boleh bagi tips kan. Kat Malaysia ni itu tak boleh. Jarang lah diharapkan. So itulah pada calon SPM yang keputusan bagus, kalau boleh dapat sambung belajar, sambung. Okay, sebab ada peluang kan, sebab keputusan dah baik, mesti dapat peluang belajar kan. Pada yang
keputusan tak elok, jangan risau. Anda juga belajar juga. Belajarlah hidup ataupun mungkin sambung belajar. Tak kira lah nak ambil jual paper ke. Kan? Ada jual yang sekarang ni. Aku rasa ada lagi kot. Tampal. Ataupun repeat SPM ke. Mana-mana lah. Ataupun mungkin ambil pra ke, ambil cincin dulu. Baru sambung. So, aku menyokong lah kalau yang lebih baik sambung belajar daripada kerja. Dan bab content creator ni, nasihat aku benda ni sementara dia macam gah tau, macam jadi artis juga lah. Artis ni dah di zaman naik tu terkenal kan, lepas tu dia sama jugalah content creator ni. So zaman dulu, kalau zaman aku dulu, orang gila-gila nak jadi artis kan. Masa tu artis lah yang nyanyi, pelakon kan. Tapi benda tu tak tahan lama kan. Kalau kita baca sok khabar kalau sekarang kita kan, ramai penyanyi, pelakon dan sebagainya, mereka sebenarnya kesempitan hidup susah walaupun terkenal. So itulah. Tapi sebab zaman sekarang ni, bila benda-benda macam ni dia tunjukkan bahawa benda-benda hiburan ni, content creator ni, kau kaya, banyak duit kan, gaji besar kan. Kau nanya yang ambil belajar, sama belajar ni, belajar kau habis masa tapi gaji sekedar. Itu semua hanyalah marketing ataupun satu dalam sejuta lah, aku cakap lah. Okay, satu dalam sejuta ataupun 100 dalam 10 juta macam tu lah. Kan, kalau kau tengok ada lah 2-3 orang yang famous kan. Okay, yang boleh buat duit sebenarnya. Okay, itu rezeki dia lah. Tapi tak semua orang mempunyai bakat ke apapun rezeki macam tu. So jangan nak jadi macam tu. Okay, mungkin boleh cuba. Okay, boleh cuba tapi jangan mengharap kan sukses cara lain lah. Okay, itulah bagi aku. Yang boleh sambung belajar, sambung belajar. Yang tak boleh, sambung kerja. Okay, bye. Assalamualaikum.